Bro, sedih banget nih. Ya nih bro, gue sedih banget. Tadi gue jalan ke sini naik Jeep JL gue kan. Meleng, karena di jalan liat cewek yang mirip mantan gue. Wah, masih kepikiran. Masih, baru diputusin. Dapat yang listrik. Bumper gue hancur bro depannya. Makanya, pakai bumper tuh harus yang baja. Kan dari awal udah disuruh ganti, jangan pakai yang bawaan. Iya sih, emang gue juga bandel ya masih pakai. Lu kan udah bilang kan, langsung ganti aja bro bumper. Gua tuh cuek. Nah, sekarang gua mau nanya emang kenapa harus ganti bumper yang baru? Emang kenapa harus ganti bumper yang baru kalau Jeep itu? Apalagi Jeep JL nih kan saya. Yang pastinya kalau pakai bumper baja, ini nggak bakal kejadian tuh kayak bumper yang ketabrak penyok. Iya, jadi pasti keselamatan nomor satu. Kedua, tampilan. Secara visual, menggunakan bumper baja itu pasti akan lebih kelihatan garang dibanding yang plastik. Kelihatan nggak kena cahaya matahari di siang, kelihatan lebih gagah kalau pakai bumper yang baja. Oke, ini tipe apa nih bro kalau yang ini nih? Nah kalau yang ini, dia tipe Mopar Anniversary untuk JL ya tentunya. Dan dia ini bumper semua original Amerika. Mopar Anniversary ya? Oh dia mirip kayak di pabrikan ya? Kayak yang dari Jeep JL saya itu mirip kayak gini soalnya ya? Ya, betul sekali. Untuk Mopar Anniversary JL ini, dia tampilan mirip sama seperti yang bawaan Jeepnya, namun dia full baja. Oke, beda di baja ya. Oke. Nah, kan saya juga sering dengar cerita tuh, bro. Teman saya juga banyak yang ketipu beli apa mau pakai Anniversary ternyata palsu. Ya betul. Nah, bedanya gimana nih supaya yang asli yang mana yang palsu yang mana gitu? Nah, cara bedainnya yang paling gampang pertama adalah kita lihat tanduknya. Tanduknya. Ya, kalau yang original warnanya merah darah dan dia ada lekuk segitiga, coba dipegang deh bro, ada lekuk segitiganya. Oh iya, ini lekuk ya. Segitiganya ya, tanda kalau ini. Betul. Okay. Yang kedua, dari bautnya. Dia baut bintang. Baut bintang, kalau yang bukan asli? Ya macam-macam dah modelnya. Dan yang terakhir adalah bahannya. Kalau dipegang, dia punya powder coating lebih kasar. Oke. Okay. Ya. Jadi itu cara-cara untuk mengetahui perbedaan antara yang asli dengan yang bukan asli. Oke. Okay. Nah, terus bro ada apa lagi nih? Kalau ini apa nih? Nah, kalau yang ini adalah Go Rhino. Untuk Go Rhino sendiri sebenarnya ada dua jenis. Dia bener. Ada yang rata seperti ini, sama satu lagi yang ada tanduknya, yang ada bubarnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini apa ini? Kalau yang di bawah, dia ini model Rugged Ridge. Jadi Rugged Ridge sendiri, kita ada tiga jenis. Yang pertama adalah Spartacus seperti yang di bawah ini. Oh, ini Spartacus. Iya. Atlas ini jagoannya kita nih bro. Jagoannya. Ini mereknya IFA Conversion asli Amerika. Dan tentunya kita semua udah tahu merek IFA seperti apa kualitasnya. Yo, American Expedition Vessel ya. Ini salah satu yang paling top nih ya di Amerika, di dunia ya. Iya betul. Untuk yang IFA sendiri dia ada dua tipe. Tipe stabi seperti ini. Sama satu lagi tipe aero yang ada sampingnya lah, agak memanjang dia. Dia sampingnya. Iya. Oke. Nah ini selain di display ini ada lagi nggak nih bro, bumper-bumper yang merek lain? Di Pioneer, kita menyediakan banyak jenis bumper, nggak cuma yang terpasang di sini. Kita ada pernah pasang Westing bumper, kita pernah pasang Venator bumper, kita pernah pasang ada Go Rhino yang ada tiangnya, ada juga Poison Spider, ada Smithy Bird, dan lain-lainnya. Banyak jenis di Pioneer Jeep. Itu semua pasti asli ya, original ya? Semuanya ori Amerika dong bro. Oke. Nah, kan tadi saya udah nanya-nanya nih, kira-kira yang cocok untuk Jeep JL saya apa nih? Kalau untuk saya kan pakai cuman ya paling ya kantor, ya entah jalan-jalan, hangout. Berarti buat harian ya? Harian aja paling. Kalau untuk harian, saya tetap akan merekomendasikan model seperti Mopar Anniversary maupun mungkin jenis seperti IFA. Karena tampilannya selain agak simple, dia juga nyantai dan keren. Oke om, saya mau ambil yang ini deh buat Jeep JL saya. Soalnya kalau ambil yang ini kan sama kayak sebelumnya kan modelnya. Takutnya saya kayak sama mantan saya. Oke om, deal ya. Oke, deal ya yang IFA. Ya, saya percayain ke Pioneer Jeep supaya pasang ini di Jeep JL saya. Siap. Sahabat Pioneer, kita juga tersedia di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Blibli.
follow sosmed kita juga, Instagram @pionirjeep_official, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Ayo, Bu, kita lihat mobilnya. Oke, kita pemasangan ya langsung.